Oke, sekarang kita coba ya, teman-teman. Ini kemarin sepeda listrik yang sudah kita gantri kontrolernya. Jadi kita coba tes jalan di komplek perumahan. Untuk tarikan ya, sudah cukup enak ya. Jalannya agak banyak lubang ya, jadi kita harus agak berhati-hati karena ini kalau menurut saya sih shockbreaker atau suspensinya agak keras ya. Gak tahu apa kalau karena memang lama nggak dipakai apa emang bawaan dari awal. Karena untuk beberapa yang dari awal juga kadang ada yang keras juga ada, yang empuk juga ada. Cuma ini sennya agak kebalik ya teman-teman, jadi ya, perlu penyesuaian dulu. Biasanya tombol sen ini ada di tengah, sama ini ada paling atas. Dengan yang paling tengah ada tombol lampu, saklar lampu, jadi harus sedikit beradaptasi. Kadang kalau nggak terbiasa kita salah pencet juga, harusnya mengaktifkan lampu sen, ternyata mengaktifkan lampu ya. Untuk secara keseluruhan ini sudah normal ya, sedikit tarikan, cuma karena ini speed kita tidak bisa berfungsi karena pada controller yang baru tidak ada fitur untuk speednya, jadi terpaksa harus kita nonaktifkan dulu.